Perlu saya tegaskan, pada sore hari ini juga perlu saya tegaskan bahwa negara Indonesia, negara kita Indonesia ini tidak akan bubar. Bubar. Sambut calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.
angkat jarinya, angkat jempolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sore hari ini saya sangat berbahagia sekali. Memang negara kita ini adalah negara besar. Kita adalah bangsa besar yang terdiri dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, adat, tradisi, dan budaya yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia yang saya cintai, jelas bahwa komitmen kita semuanya untuk terus menjaga, merawat nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan tentu saja program-program yang bertumpu, berpihak kepada rakyat, apapun latar belakangnya, apapun daerahnya, dan dari manapun asalnya, tanpa terkecuali. Sekali lagi, semua yang kita kerjakan adalah untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Kemenangan nomor satu, insya Allah. Ya, Indonesia sudah sangat maju sekarang, perkembangannya sangat pesat, dan kita ingin mencicipi perkembangan Indonesia 5 tahun mendatang dengan Jokowi. Kita punya orang tua-tua semua, karena kita tuh benar-benar bangsa kita Pak Jokowi. Tanpa apapun yang diberikan sama orang, kita tidak ada dengan ongkos biaya sendiri. Kalau sekarang lebih luber, Pak. Banyak menurut kelihatan saya. Oke, semuanya bagi kawan-kawan saya seusia saya, bahwa kaum milenial itu sekarang sudah cerdas, sudah cerdik dan pintar, tidak perlu ikut teman atau ikut aturan orang tua. Mereka bisa memikirkan, memilih hak sendiri masing-masing. Bagi kawan-kawan kaum milenial, contohnya seperti saya, hak kita sangat diperlukan untuk Pilpres tahun 2019. Kalian siap? Are you ready? Siapkan! Lancarkan Pilpres 2019. Jaya Jokowi Ma'ruf Amin. Jaya Jakarta. Bersama Jokowi, optimis
Indonesia maju. Bersama Jokowi, Indonesia maju. Insya Allah kemenangan sudah di depan mata. We'll be right back.